Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asik Channel, selamat datang di channel kami. Vanessa Angel meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Berita duka kembali melanda dunia selebriti Indonesia. Kabar ini kami rangkum dari berbagai sumber terpercaya. Berita duka ini menerpa artis Vanessa Angel dan suaminya, Febri Ardiansyah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Bibi. Keduanya telah mengalami kecelakaan di jalan tol Nganjuk ke arah Surabaya. Menurut sumber pihak kepolisian menyebutkan bahwa mobil Pajero berwarna putih yang dikendarai oleh Vanessa Angel bersama keluarganya telah menabrak tiang pembatas di sebelah kiri jalan, lalu kemudian terpelanting sehingga mobil terpental ke sebelah kanan jalan. Menurut awak berita yang sedang berada di lokasi kejadian tersebut, terlihat mobil berwarna putih yang ditumpangi Vanessa beserta keluarganya mengalami rusak di bagian depan dan sisi sebelah kiri mobil tersebut. Bahkan mobil bernomor polisi B1264BJU, puing-puingnya tampak berserakan memenuhi jalanan. Kapolres Jombang AKBP Agung Setio Nugroho mengatakan bahwa dugaan sementara kecelakaan terjadi akibat sopir yang membawa Vanessa Angel mengantuk dan kelelahan. Sopir mengantuk dan kelelahan sehingga mobil menabrak pembatas jalan kemudian terpelanting, ujar AKBP Agung Setio Nugroho dalam sebuah program Breaking News TV One, Kamis 4/11/2021. Oke guys, sahabat Asik Channel, mari kita doakan bersama semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, diampuni segala dosanya serta keluarga yang ditinggalkannya diberi kesabaran dan ketabahan. Jika video ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar positif di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.